pengusaha, ya ini tak kasih. Pengusaha ini orang kaya bukan orang sok kaya. Bedanya sok kaya sama kaya, ini ya. Orang yang sok kaya itu malu, ya malu makan di pinggir jalan. Dia bangga banget makan di restoran yang hebat-hebat. Tapi orang kaya itu biasa aja makan di restoran. Dia bangga makan di pinggir jalan. Itu orang kaya. Itu orang IBF. Nginep di hotel berbintang ya biasa aja kali. Gitu. Tapi nginep di rumah teman-teman itu yang luar biasa. Karena Indonesia akan bangkit bukan oleh orang-orang yang senangnya itu nginep di hotel-hotel mewah itu, tetapi orang yang nginep di sahabat-sahabatnya. Itu yang akan memberikan gelombang dahsyat kebangkitan bangsa ini. Itu yang kita bangun. Indonesia ini sangat menjadi negara yang sangat kuat kalau dan bersahabat sebagai sungguh-sungguh sahabat dalam keluarga besar yang namanya IBF.